Adem. Dingin. Sebenarnya ini mau diajak kemana toh Gusti? Wong hujan-hujan begini kok kelayapan ke sawah cari konten. Tadi tidak bilang kalau diajak ke sawah. Tahu gitu saya bawa mantel. Ini masa cari konten bawa payung satu pakai berdua ini gimana? Enggak cukup ini. Ini saya bahasa koyop semua ini gimana ini? Ya begini Mas Karyo, kalau mau sukses itu dingin tidak apa-apa, hujan tidak apa-apa, panas ya dilakoni saja. Wong namanya orang berjuang cari konten ya dilakukan saja. Ini loh mau cari konten tentang belalang gitu loh, sing pemakan padi ini loh. Sawahku juga kena hama padi ini gimana? Banyak ya, banyak sing daunnya banyak yang rusak ya dimakan belalang. Loh ini acaranya sudah dibuka apa belum ini? Apa sama yang buka tadi Mas Karyo? Ya belum ada yang buka Tondoro Gusti. Wong biasanya lo jenengan to yang buka acaranya. Wong saya dari tadi kedinginan. Ya Tondoro Gusti saja yang buka. Sini anu kameranya. Nah ini payungnya, saya nyuting. Tondoro Gusti yang buka acaranya. Ya sudah, kalau begitu saya saja yang buka acaranya. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Bersama saya. Loh, bersama saya lagi. Bersama Mas Karyo si Raja Ngopi. Dan di kesempatan video kali ini kita akan membahas belalang yang ada di sekitar kita, terutama di di pedesaan, terutama banyak di tumbuh-tumbuhan padi, tanaman padi maksudnya, dan dibahas oleh Mr. Karyo si Raja Ngupil. Oke, terima kasih. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas belalang. Ndoro Gusti ini bagaimana? Wong biasanya dibahas sendiri loh. Kok saya lagi yang disuruh bahas? Tapi tidak apa-apa. Nanti dikasih uang ya, 10.000 aja buat beli anu rokok ini. Oke, tenang saja. Nanti tak belikan rokok plus kopinya. Sudah, ayo cepat. Selak keburu waktunya habis ini. Oke, siap Ndoro Gusti. Belalang adalah serangga herbivora. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor atau suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang. Biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, disebut stridulasi. Atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang, femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Dan serangga ini merupakan musuh terbesar dari petani. Itulah sedikit penjelasan untuk hari ini. Sampai pateng pecotot keliru kabeh, salah semua ini gimana toh? Ndoro Gusti, Gusti. Besok jenengan saja yang jelaskan. Biar saya saja yang nutupnya. Sekarang sudah selesai, sudah. Jenengan saja yang nutup. Begitu saja kok marah toh Mas Karyo. Ya sudah, saya saja yang nutup kalau gitu. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana jadi ngopinya anu Mas Karyo? Ngopi apa ngerokok ini? Apa dua-duanya? Ini sudah terang ini. Ayo cari warung, kita ngopi aja. Kita ngopi saja lu, aku sampai kecepit mulutku ini. Sampai beribet. Ayo kita let's go ngopi. Ya ngopi sak. Ya ngopi ya plus ngerokoknya toh Ndoro Gusti ini gimana. Ayo sudah, ayo cepat pulang. Aku gendong. Ya ini enak gendong. Iya.
Hore. Nah,